Ya, terus? Pukul lagi. Enggak, gimana caranya? Ayo, Mama. Enggak, gimana? Ikuti, emang. Kita panggilkan, ini kita punya 3 atlet bela diri. Ini anak buah kamu semua ya. Oke, silakan masuk 3 orang atlet bela diri. Kamu belajar. Ayo, maju. Nih, Carla lihat ya, belajar sama mereka gerakan dasarnya seperti apa. Silakan. Jangan yang susah-susah, ya. Coba kita lihat, penonton kasih tepuk tangan dulu dong. Nih, Carla, Dara, iya. Adel, iya. Siap. Aku bisa. Jangan mau kalah sama mereka. Ya, aku bisa. Aku bisa. Rian. Tupun tendong itu di aku, itu gue takut. Aku cobain ya. Aku bisa. Gitu apaan kan tadi. Sih, Dara? Karet kalau itu. Masa main karet? Gitu kan? Itu mah gampang begitu-gitu doang, semua orang juga bisa. Kan aku pakai rok. Carla, coba kamu pakai celana pasti bisa. Siap ya, aku pegangin. Iya. Udah gak semangat, siap ya. Carla, buktikan Carla. Bagus, yang penting usahanya. Iya, masih belajar ya, maafkan dulu okay. Ya. Adel. Masih dicoba kamu lagi kan jago, kan? Kalau silat jago, ikutin gerakan yang tadi pasti bisa. Permisi, geng. Siap ya. Adel, silakan. Jago dia mah tuh. Oh. Wah, ini mah beneran. Huh. Coba sekarang bertiga. Berjejer, siap ya. Tiga gini agak trauma ya. Tenang. Takut diempas ya. Tenang. Ini takut bukan grup kamu. Gak akan bubar, ini mah peserta. Siap ya. Coba Dara, Fu, Adel dan juga Carla. Tuh. Kipas. Sah. Bagus, Sau. Saya mengundang Mama Iis Dahlia dan juga Mbak Uut. Ntar dulu, kalau aku mau diajarin sama yang tadi tuh, yang ngajarin si Wika. Iya. Yang mana? Rian. Apa Mbak Uut? Sini. Iya, coba. Ayo. Dari semua juri, dari semua penyanyi yang paling jago bela diri itu adalah Mama Iis Dahlia. Apalagi membela dirinya dari netizen. Bukan lagi, bersilat lidah. Rian, sini. Coba gimana coba kamu gerakan-gerakan awalnya coba mama pegangin tangannya. Dari belakang sini pegangin gimana tangannya. Dia aja takut mau megang mama loh. Tangannya mesti gimana? Tangannya mesti gimana? Ya. Yeah. Pelan atau tendangan? Hah? Yang pelan-pelan dulu. Oh. Pelan ya? Ya. Ya udah dari sini aja. Gini. Oke, okay. Ut gini Ut sini. Ayo Mbak Ut ikutan Mbak Ut langsung barengan. Siap coba, ya. Coba gimana? Ya, terus? Pukul lagi. Enggak, gimana caranya? Ayo, Mama. Emang Karian, gimana tangannya? Emang kalau gitu. Udah ibu-ibu begini tuh lagi lucu-lucunya. Ya, harus dipegang, ya gitu. Langsung, Ma. Iya, Ma. Gitu. Coba siap ya, Ut, barengan siap ya. Kamu kasih lihat ya, Dara, Carla, Adel ikutan juga samping sini siap ya. Silakan buat coach, tunjukkan gerakannya, kami akan mengikuti bersama-sama. Siap ya? Hap.
Woi. Wonder Woman semua di sini. Bagus. Bagus loh. Semuanya bagus lolos. Loh. Eh, Mama pengen apa namanya? Pengen latihan kayak gini. Kamu nginep 2 hari ya, ajarin Mama ya di rumah. Semuanya aja dibawa inep, semuanya. Tuh, dianya semuanya, mau katanya. Dianya semuanya mau. Dianggap anak ya. Dianya mau okay. Katanya yang di belakang ya. Tapi bagus nih bela diri bisa dipakai sama semuanya. Mbak Iis tuh sebenarnya pintar bela diri. Masa? Silat juga pintar, tapi gak di sini tempatnya. Oh tempatnya ya. Tapi boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Yuk. Aku mau kasih kata-kata mutiara, sini. Sini, kamera aku mau kasih kata-kata mutiara buat bela diri, tentang bela diri. Sini. Sini, kata-kata mutiara untuk bela diri. Ingat, bahwa hidup itu seperti tinju. Tanya dong, kenapa? Kenapa? Pengen banget ditanya. Ingat bahwa hidup itu seperti tinju. Kenapa? Karena lebih baik memberi daripada menerima. Wika di mana Wika? Tahu kok Wika ngilang? Wika! Wika lagi ngebenerin bajunya gak sih? Wika! Wika hilang!